AHY sindir Jokowi hanya gunting pita, sebut seluruh infrastruktur sudah dibangun zaman SBY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, banyak infrastruktur di Indonesia yang pembangunannya dimulai di era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu merespons tanggapan masyarakat terkait minim pembangunan saat era SBY. Menurut AHY, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini hanya melanjutkan saja dari kerja SBY. Bahkan, AHY menilai, Jokowi hanya tinggal gunting pita saja. Jadi mohon maaf nih. Gak apa-apa, teman-teman media juga bisa menangkap pesan ini. Ada yang mengatakan, zaman dulu gak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya. Dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%. Tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita satu tahun. Jangan lupa subscribe ya!